Ngambil cepetan. Masa tugas sekolah aku yang suruh ngomel. Itu kerjain. Cuma ringan lah. Udah cepetan ih. No campur no yang mama yang kerukin tadi ya. Jangan. Itu jadi mau nanam apa jadinya? Kita cok celok itu caranya. Yo belajar di kebun makanya kok. Tidak bisa nanam sayur. No campurin no yang nggak boleh kena tas no yang tadi itu maju ke sana. Oh iya udah masukin semua nggak apa-apa itu kan daun-daun nggak apa-apa. Sok jangan kepenuhan nih saya katup aja. Tapi ono no no yang gede no. Yang tua. Cili kambok. Itu cabut yang gede itu nah iya itu. Atau mau yang ini yang kecil ini tinggi nih. Ini. Nah itu. Ini. Cabut. Cabut. Dua tangan jangan sampai ketekuk. Lurus. Terus nah. Masukin jadi kok jangan dibersihin masukin langsung kamu bikin lubang dulu di tengah-tengah terus makanya tadi jangan ditetel dulu terus bikin lubang terus tangannya mancepin nah, terus kotor nanti cuci senang saja sampai nanti aku pijetin papa nanti. Oh iya, coba kau tancepin situ. Kurang berarti kurang. Dia harus masuk. Bikin lubang yang penting bikin lubang tuh karena iya soplak rokok di sana. Nah, angkatnya gitu tengahnya yang dibikin lubang. Ya lama lagi uruk lagi. Bikin-bikin sini calemin ini jangan ditekan dulu nih kalau nak begini yang dari bawah ini kerut begini nah dah tanam itunya lalu masukin tanah ya berdiri yang tegak oh tahu lagi tuh nah tekan jangan sampai terlalu roboh. Itu dipotong-potong itu tanahnya dipetir-petir kok diambil lagi dipotong-potong pakai tangan dah nah itu kan begitu nih di sini diganjel supaya nggak roboh nah begitu tekan ke bawah. Tanya ini sayur ini manfaatnya apa kalau beranak susunya nggak keluar makan sayur ini keluar susunya gitu tapi cukup buat laki-laki saja perempuan tidak itu ada yang tumbuh jangan dikesek ada yang tumbuh jangan dikesek ini dihindarin agak jauh dikit ada tunas baru ya, taruh lagi sini itu
Gak usah di ini, gak apa-apa, terus ini yang dalam tuh. Nah, ambil lagi kok tanah, caburin di atasnya itu diratain. Tanah itu? Ya. Baru nanti pesiram, satu cipotnya. Daunnya gak apa-apa, masukin aja. Kalau daun-daun kecil gak apa-apa, kalau daun pisangnya jangan terlalu panjang. Udah kali, udah cukup kali, diratain, siram. Siram sambil dibersihin itu potnya. Kalau cuci tangan pula di situ. Nah, cuci tangan dulu. Itu pot bolong gak bawahnya? Nah, kalau bolong berarti kau siram sampai rata, pelan-pelan. Diusap-usap itu yang kotor banget di pinggirannya. Nah itu, usap-usap biar bersih. Dan usap-usap dong kayak apa? Ini itu kan ada tuh ada itu. Ya itu, ada cacingnya. Enggak ada, bohong. Mama kata aja udah. Langsung dilempar. Ini dibersihin, biar nanti pas bawah kan baju kamu enggak kotor gitu maksudnya. Bawahnya juga, terus itu yang atasnya itu. Asya menanam sayur. Katuk. Ini bagus untuk dikonsumsi laki-laki yang baru melahirkan gitu, Tas. Tahan pasir itu sedikit, Tas. Di atas ya biar enggak nyiprat kotor sekali. Itu tuh itu pasir itu sedikit aja tuh. Kamu comot begini kan. Supaya agak rata. Jangan terlalu tinggi di bawah, jangan bina itu di bawah, paling bawah. Teok. Nah, gitu cukup. Ngapain? Jangan ditekan-tekan. Nah, ratain. Kasih air. Malah terlalu banyak. Udah, kasih air. Biar rata. Udah, belum ada sekilo itu, Tas. Ini, dia nggak boleh kepenuhan. Potnya, bukannya pasir ya. Siram itu pasirnya biar rata. Nah, biar merata. Itu kan kamu tadi bilang bolong bawahnya toh. Nanti meresap lah. Itu ratain itu. Masih beleberan tuh di pinggir-pinggir. Nanti kan meresap. Nah. Itu pasir pinggir-pinggir singkirin. Siram aja. Nanti kan dia ke pinggir sendiri. Nah pinggirnya. Aduh. Biung. Pinggirnya Tas, bersihin Tas. Dan bambu itu. Mama itu. Bersihkan nih sisanya nih, kau bersihkan tanggung jawab kau. Oh mah, jangan terlalu petengah kemarinnya pinggir dulu nih. Itu bersihin. Nah. Malam berantem itu. Tuh, sana.